cover. Berjumpa lagi bersama dengan cikgu dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama cikgu Syam. Okey, so pada video kali ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 1. Okey, kita akan pergi kepada bab 5 iaitu ungkapan algebra. Okey, kita akan lihat 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, kita teruskan ya. Jadi apa yang anda akan pelajari, ada dua subtopik yang besar dalam bab ini, iaitu yang pertama pemboleh ubah dan ungkapan algebra yang kita nak lihat hari ini. Dan video yang akan datang kita akan lihat subtopik yang kedua ini iaitu ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Kenapa kena belajar bab ni ya? So dalam bidang algebra, anda akan mempelajari cara mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Dengan demikian, masalah kehidupan harian dapat diterjemahkan dalam model matematik yang lebih mudah dengan menulis hubungan antara kuantiti-kuantiti yang terlibat dalam bahasa algebra. Okey, bincangkan masalah harian yang melibatkan nilai yang tidak diketahui. Nah, itu antara sebab kenapa kita kena belajar bab ni ya. So, bab ni sangat penting anak-anak ya. Algebra ni adalah sangat penting dan merupakan asasnya dalam matematik. Ya, sampai awak sampai bila-bila lah ya, di masa akan datang di universiti, di peringkat 3, 4, 5 dan sebagainya. Okey, jadi anak-anak kena fokus betul-betul. Kalau tidak, memang anak-anak akan menghadapi masalah ya. Okey. Okey, so apa yang anak-anak nampak daripada gambar ni? Okey, kita lihat. Okey, sempena cuti sekolah, satu promosi pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Bangkok ditawarkan. Okey, Pulau Bangkok di mana anak-anak? Jangan tak tahu, di Perak ya. Bagaimana anda dapat menentukan jumlah kos untuk bilangan orang dewasa dan bilangan kanak-kanak yang berlainan? Okey ya, so ada iklan kat sini. Jom bercuti di Pulau Bangkok 3 hari 2 malam. RM380 untuk seorang dewasa, RM280 untuk seorang kanak-kanak di mana 12 tahun dan ke bawah. Okey. Harga itu termasuk kos tambang makanan dan penginapan. Alright, jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni ya? Jadi itu antaralah sebab kita kena belajar algebra. Okey, Melintas Zaman. Siapakah tokoh ni? Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi ya. So, perkataan algebra diterbitkan daripada perkataan Arab iaitu al-jab, daripada sebuah buku berjudul al-jab wal muqabbalah. Minta maaf kalau cikgu salah sebut ya. Yang ditulis oleh seorang ahli matematik berbangsa Arab. Okey, iaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi ya. Beliau juga digelar sebagai bapa algebra atas sumbangan beliau dalam bidang algebra. Okey. Untuk maklumat lanjut, seperti biasalah, scan QR code ni atau layari laman web di bawah tu ya. Okey, jaringan kata ya, yang selalu kita akan gunakan dalam bab ni. Yang pertama, huruf letter berkali coefficient, pemboleh ubah variable, sebutan term, sebutan algebra, algebraic term, sebutan serupa, like term, dan sebutan tidak serupa, unlike term, ungkapan algebra, algebraic expression. Okey, so boleh buka folder ya, yang dibuat terus pada muka surat ini putek untuk audio jaringan kata ya. Okey, kita mulakan 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra ya. Bagaimana anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah? Okey, standard pembelajaran ya, kita nak menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya, menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi. Okey, kita ada 3 orang kat sini. Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Okey, apa Encik Lim kata? Setiap bulan, saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara atau YKN. Okey, apa pula Encik Azlan cakap? Setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Okay. Puan Kavita pula cakap apa? Wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Ada 3 situasi ni. Okay. Berdasarkan situasi di atas, kita dapat mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Encik Lim pada setiap bulan.
Walaubagaimanapun, kita tidak mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Encik Azlan dan Puan Kavita, betul tak? Okay, jumlah wang derma Encik Azlan dan Puan Kavita merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. So, kuantiti itu kita kenal sebagai pemboleh ubah. Sebab kita tak tahu nilai, ya? Jadi kita katakan kuantiti itu pemboleh ubah lah. So, kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili satu pemboleh ubah. Okay? Misalnya, apa-apa huruf lah anak-anak, ya? Tapi kita guna huruf kecil, ya? Setiap bulan, Encik Azlan menderma RMX. Ha, X tu huruf kecil, ya? Sebab dia pemboleh ubah. Dan Puan Kavita menderma RMY, Y huruf kecil, ya? Sebab itu pemboleh ubah, kepada Yayasan Kebajikan Negara. Antara pemboleh ubah X dengan Y, yang manakah mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah? Okey? Yang mana nilai tetap? Okey? Ha, kalau Encik Azlan, X kan? Encik Azlan dia kata setiap bulan saya menerima sejumlah wang yang sama kepada YKN. So, nilai dia tetap ke berubah? Tetaplah, tetap. Kalau dia derma 100, maksudnya setiap tahun bulan 100. Tapi Puan Kavita tengok, dia kata wang derma saya pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan. Bergantung kepada keuntungan. Jadi, Puan Kavita atau Y itu adalah nilai yang berubah kan? Dia tak tetap. Okay, kita teruskan. Okay, tip bestari. Suatu pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang tetap jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Ya. Satu pemboleh ubah punya nilai yang berubah jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Kita ingat. Okey, contoh satu. Alright, wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Justifikasi ini maksudnya alasan lah. Sebab, ya. Okey, A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. B. Masa perjalanan Fazal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okay, kita lihat. Okey, A. Katakan dia guna huruf K. Ingat, pemboleh ubah mesti guna huruf kecil, K. Mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Jadi, K mempunyai nilai yang tetap lah kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh satu tahun. Mesti itu justifikasi dia. Okey, B. Dia guna huruf T. T kecil. T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah pada setiap hari. Tak seperti yang sama. Okey, hari ini dia naik, dia jalan kaki mungkin 10 minit. Besok dia naik kereta, so mungkin 3 minit. Jadi, dia takkan tetap. So, nilai dia berubah. Faham tak? Faham, Okey, mari berbincang. Harga pasaran bagi 1 gram emas pada setiap hari ialah RMY. Ya. Adakah Y merupakan satu pemboleh ubah yang punya nilai yang tetap atau nilai yang berubah? Bincangkan perkara ini. So, tetap ke berubah? Berubah, ya, sebab harga 1 gram emas. Okey, so harga 1 gram emas setiap hari dia memang tak sama anak-anak. Memang dia akan berubah. Mungkin hari ini 250 untuk 1 gram. Mungkin besok dah jadi 300. Dia tak berubah. Jadi, nilai Y ni adalah pemboleh ubah, yang nilai dia adalah yang berubah. Okay. Alright, latih diri 5.1A. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. So, try buat sekarang A, B, C, D. Boleh guna huruf apa-apa saja, tapi pastikan huruf kecil. So, buat macam contoh yang sebelum tadi lah yang cikgu dah bagi tahu, dah bincangkan tadi, yang kita dah bincangkan tadi, ya. Okay, so try 5 minit, check jawapan. Jawapan belakang tu memanglah, kalau huruf, contoh awak guna X kan, tapi jawapan buku guna T. Tak apa, sama je, ya. Yang penting justifikasi tu, ya. Okay, so kalau dah okay, kita proceed, ya. Kalau tak okey, kita stop sini, anak-anak repeat balik video cikgu tadi. Ataupun boleh bincang dengan cikgu kamu, ataupun dengan rakan-rakan. Okey, cikgu teruskan, ya. Baik, bagaimana anda menerbitkan ungkapan aljibra daripada satu situasi? Standard pembelajaran, menerbitkan ungkapan aljibra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili satu situasi. Kita tengok, ya. Perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan blok kayu di dalam setiap beg tidak diketahui. Okay.
situasi cikgu ada satu beg, katakan dalam beg tu ada X blok kayu. So jumlah blok kayu dia X lah, betul tak? Sebab kita tak tahu berapa. Okey, sekarang 3 blok kayu dimasukkan dalam beg. Cikgu ada 3, asalnya beg ni ada X, tapi cikgu sekarang tambah 3 blok kayu dalam. Jadi berapa jumlah blok kayu yang ada? Asalnya X tambah dengan 3 lah, sebab 3 blok kayu baru masuk, betul tak? Okey, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. So sekarang asalnya ada X, tapi cikgu keluarkan 4 blok kayu daripada X. Maksudnya jumlah sekarang jadi apa? X tolak 4. Yang asal tolak dengan 4. Okey, sekarang bilangan blok kayu di dalam beg itu dia bahagi sama rata kepada dua orang murid. X, dalam ni ada X kayu, kita nak bahagi sama rata kepada dua. Maksudnya jumlah blok kayu setiap orang dapat, dapat apa? X per 2. Nampak tak situasi dia tu? Okey, lagi. Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So, cikgu ada dua beg yang dua-dua ada X. Jadi, dua darat dengan X lah. Maksudnya, jumlah blok kayu yang ada dalam beg ni adalah 2X. Betul tak? Okey, kemudian dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan dua blok kayu. Ada X, ada X, ada Y, ada dua blok kayu. So, X dengan X ni adalah 2X lah. Betul tak? Y, satu Y lah tambah dengan Y dan tambah dengan dua blok kayu. So, inilah dia punya jumlah blok kayu dia, betul tak? Okay, next. Dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So, X jisim dia P, X pun jisim dia P. Jadi, jumlah jisim blok kayu dalam dua beg. So, P darab dengan 2X lah. So, dapat 2XP. Okay. So, apa kesimpulan dia? So, jumlah blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dalam nombor dan pembeli upah, misalnya yang tadi daripada atas, X, X tambah 3, X tolak 4, X per 2, 2X, 2X tambah Y tambah 2 dan 2XP yang ni kan. Itu kita sebut sebagai ungkapan algebra. Itulah dia ungkapan algebra. Okay. Alright, cikgu teruskan. Contoh. Alright, contoh 2. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okay, so kita lihat apakah jawapannya. Alright, jumlah harga apple 5 darab dengan X. Sebab 5 biji apple dan sebiji harga dia X sen kan. So, 5 darab X lah. So, dapat 5X. Jumlah harga oren pula apa? 8 biji oren darab dengan Y sen setiap biji kan. So, 8 darab dengan Y lah. So, dapat 8Y. Jadi, tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. So, jumlah harga apple 5X. Ni jumlah harga oren 8Y. Jadi, jumlah dia bayar mestilah jumlah harga apple 5X tambah dengan jumlah harga oren 8Y. So, 5X tambah 8Y lah. So, inilah dia ungkapan algebra dia. Boleh? Faham? Okey, latih diri 5.1B. Ni, jom kita buat sama-sama lah ya. Okey, nombor 1. Okey, tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Jadi, cikgu ada suatu nombor, iaitu X. Cikgu tolak dengan 7. Okey. Alright, nombor 2. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Okey. So, apa yang tambah? Y tambah Z. Di mana Y tambah Z ni hasil dia ni kita bahagi dengan 9. Nampak? Okey. Alright. Oh, dia sorry cikgu, sepatutnya nombor 1 semua kan. 1A. So, ini A. Ini B. Okay. Soalan nombor 1. Alright. Cikgu buat C. Jumlah orang bagi X skema jika setiap skema dapat membuatkan 4 orang. Jumlah orang bagi X skema jika setiap skema membuatkan 4 orang. So, kita ada X buah skema. Setiap skema ada 4 orang. So, berapa jumlah dia? So, 4
darab X. Okey. Dia dah jadi dah. Okey. Dia dah jadi dah. Okay. So, anak-anak cikgu untuk membezakan darab. Okey, darab kita buat macam ni. Tapi X cikgu suka buat macam ni. Bukan macam tu anak-anak. Cikgu punya pad tu masalah ya. Okey. Ha, macam tu lah lebih kurang. Ya, macam tu. Okey. Ataupun nak senang anak buat. Macam tu. Kenapa tahu? Sebab kita nak membezakan antara darab dengan X ya. Kalau awak buat sama je kan, maksudnya alright ini X, ini darab, ini pun X. Jadi tengok, tak ada beza kan. Ha, jadi kalau boleh X tu buat stylo sikit. Ha, ya. Jadi ini jawapan dia apa? 4 X lah. Tahu tak? Okay. Sorry eh. Ha, bukan macam tu tu. Cikgu tak buat. Ha, cikgu punya pad ni. Ha, lebih kurang macam tu lah ya. 4X. Okay, D. Tengok. Alright, Puan Neo membeli M kg ikan kerisi yang berharga RM1 sekilogram. Jadi, harga ikan kerisi berapa? Tadi kita dah belajarkan dekat dalam aktiviti sebelum ni. Ikan tu MKG. Harga dia sekilo. P ringgit sekilo ikan kerisi. Jadi, MP lah. Betul tak? MP. M darab P. M tu harga sekilo ikan kerisi, kilo, M tu adalah kilo, kilogram ikan kerisi ataupun berat ikan kerisi itu, dan P tu harga sekilo. Dan kemudian ikan cecaru pula NKG dengan harga Q sekilo. Ya, so berapa jumlah bayaran? So tambah sebab jumlah bayaran. Okey, so ikan cecaru N darab dengan Q kan? Orang E. Umur Nazmi ialah H tahun dan umur Jagjit ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali Jagjit. So kita cari Izhar dululah. Okey. Izhar dulu. Umur Izhar Okey, umur Izhar dia kata 2 kali Jagjit. Jadi kalau Jagjit K, so Izhar 2 kali. So 2K lah, betul tak? Ya. Sekarang dia minta berapa beza umur antara Nazmi dengan Izhar. Nazmi apa? H kan? H. Beza maksudnya tolak ya. Umur Izhar adalah 2K. So H tolak dengan 2K. Jadi inilah cara kita buat ungkapan algebra bagi setiap situasi. Okey, boleh anak-anak faham Alright. Kalau dia dah kasi dalam situasi dia dah bagi tahu huruf apa kena pakai, kena pakailah anak-anak, jangan awak pakai huruf lain. Tapi kalau dia tak bagi huruf apa, baru anak-anak boleh pilih huruf apa anak-anak nak guna. Tapi ingat ya, pemboleh ubah mestilah menggunakan huruf kecil. Okey, next, bagaimana anda menentukan nilai ungkapan? Okey, standard pembelajaran. Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai. Ya. Nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okay, kita tengok contoh. Okey, sebelum kita tengok contoh, kita tengok dulu celik kalkulator. Kalkulator saintifik boleh digunakan untuk menentukan nilai satu ungkapan. Misalnya dalam contoh 3 selepas ni, macam mana nak buat? Inilah dia cara nak tekannya. Okey. Jadi anak-anak nanti refer balik contoh 3 dan belajar macam mana nak tekan dekat kalkulator untuk dapat nilai dia terus ya. Teruskan ya. Okey, contoh 3. Diberi x 3, y 2. Cari nilai bagi 8x tolak 5y tambah 7. Tapi sebelum cikgu terlupa kalkulator tu kita boleh gunakan untuk cek jawapan. Anak-anak tak boleh terus tekan kalkulator dan terus kasih cikgu jawapan. Dalam perpisahan nanti kita kasih kosong markah. Okey. Kalau cikgu strict, kalkulator memang boleh pakai tapi
langkah kerja mesti juga ditunjukkan, ya. Alright. Jadi, ini adalah ungkapan dia kan, 8x tolak 5y tambah 7. So, dia dah bagi dah x 3. Jadi, 8 dengan x tu hubungan dia darab. Jadi, 8 darab 3 tolak 5 dengan y pun darab. So, y dia 2 kan. So, 5 darab 2, eh. Jadi, kita gunakan simbol kurungan tu, eh, untuk mewakili darab, ya. So, tambah dengan 7. So, 8 darab 3, 24 tolak 5 darab 2, 10. So, tolak 10 tambah dengan 7. 24 tolak 10, so dapat 14. 14 tambah 7 dapat 21. Tengok anak-anak, dia tunjukkan langkah kerja. Langkah kerja dia mesti ada. Eh? Kalau anak-anak guna kalkulator, masuk nilai seperti yang tadi punya slide tu, anak-anak memang akan dapat 21 terus. Ha, tapi kalau anak-anak kasih cikgu terus 21, tak tunjukkan dua langkah ni, ha, cikgu, kalau cikgu memang cikgu tak akan kasih markah. Ya? Ha, sebab kita nak tengok ni, langkah kerja ni. Itu menunjukkan anak-anak faham. Jadi apabila anak-anak dah dapat 21, so boleh guna kalkulator. Tekan kalkulator, masukkan nilai, dapat tak 21? Kalau dapat, bermaksud insyaAllah langkah kerja ni betul. Kalau tak dapat, ada salah tekan kalkulator atau salah kira lah. Okey, contoh 4. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Yang pertama, tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di kelas itu. B, jika kelas itu terdiri daripada 12 murid lelaki dan 16 murid perempuan, hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Okey, kita tengok A dulu. Ha, dia gunakan huruf lah sebab dia tak beritahu kan. Jadi, dia gunakan katakan bilangan murid lelaki X, bilangan murid perempuan Y. Maka, jumlah ahli kadet remaja sekolah adalah, sebab dia kata 1/3 daripada lelaki kan. So, 1/3 daripada X. And then, 9 orang murid perempuan. Bukan. Dia kata bukan. So, tambah dengan Y. Sebab Y tu kita katakan adalah bilangan murid perempuan. So, dah tambah tolaklah dengan 9. Sebab 9 tu bukan ahli kadet remaja sekolah kan daripada kalangan murid perempuan. Jadi, inilah ungkapan dia. 1/3 X tambah Y tolak 9. Kemudian dia dah bagi tahu 12 murid lelaki, maksudnya X tu adalah 12 dan perempuan tu 16 bilangan dia. Jadi berapakah jumlah ahli kadet remaja sekolah? So kita masukkan X dengan Y tu dalam ungkapan tadilah. So 1/3 daripada 12 tambah 16 tolak 9. Jadi kita dapat 11 lah. 11 jawapan dia. Boleh anak-anak faham ? Alright. Kalau faham, try buat latih diri 5.1C. Cikgu kasih 10 minit buat. Okey, buat. Kemudian semak jawapan. Ingat cikgu tak nak kamu tekan kalkulator terus. Cikgu ulang. Cikgu dah banyak kali, saya rasa dah banyak video. Cikgu bagi tahu. Cikgu tak nak kamu terus tekan kalkulator dan terus tulis jawapan. No. Itu bukan pembelajaran, ya. Kalkulator kita gunakan untuk cek jawapan kita. Katakan kita dah buat langkah, kita dah buat cara kerja sampai dapat jawapan. Ha, kemudian bolehlah guna kalkulator untuk cek betul tak jawapan kita tu. Ha, kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak sama, sama ada kamu salah tekan kalkulator ataupun memang waktu kamu buat tu ada berlaku kesilapan. Jadi boleh minta cek balik ataupun minta cikgu kamu cek atau tanya dengan kawan-kawan, ya. Okey, kalau semua jawapan dah betul, step kamu bagus, langkah kamu bagus, kita teruskanlah. Okey. Next, apakah sebutan dan perkali dalam satu ungkapan? Tadi kita dah belajar pemberi upah tu apa, betul? Kita dah belajar ungkapan aljibrah tu apa. Okey, sekarang selek pembelajaran mengenal pasti sebutan dalam satu ungkapan aljibrah, seterusnya menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan aljibrah. Okey, apa tu sebutan dan apa tu perkali, ya? Okey, dalam satu ungkapan misalnya 2x tambah 3xy, 2x ialah hasil darab 2 dengan pemboleh ubah x. 3xy ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Jadi 2 ni nombor kan, x tu pemboleh ubahlah sebab x tu huruf. Huruf tu maksudnya kita tak tahu nilai, jadi itu pemboleh ubah. So 3 tu nombor, xy tu pemboleh ubah. Jadi 2x, 3xy ni kita namakan sebagai sebutan aljibrah. Kalau kita gabungkan, tengok. 2x tambah 3xy.
Tapi kalau saya ambil depan je 2x, itu sebutan algebra. Saya ambil belakang je 3x, itu sebutan algebra. Tapi kalau cikgu gabung dua-dua sebutan algebra tu, 2x tambah 3xy, ini dah jadi ungkapan algebra. Boleh beza tak anak-anak? Ungkapan dengan sebutan. Okay. Sudut komunikasi. Adakah x ialah sebutan algebra? Terangkan. Fikir-fikirkan. Next, tahukah anda sebutan algebra yang terdiri pada satu pembeli ubah dengan kuasa yang satu disebut sebagai sebutan algebra linear? Itu adalah pengetahuan. Tip bestari, dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Macam mana tu? Kita tengok sekejap lagi. Okey, bijak fikir. Adakah sebutan xy juga merupakan suatu ungkapan algebra? Berikan sebab anda. Okey, try fikir dan bincangkan dengan rakan dan juga guru tu. Okey, contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra. Kita ada ungkapan, dia suruh kita kenal pasti sebutan. Okey, so yang pertama. Dia kan sebutan ni kita ambil yang satu sebutan ni kita tak ambil operasi dia. Tambah tu kita abaikan. Jadi kalau x tambah 5x, so kita ambil depan dia x dan belakang dia 5x. Itulah sebutan algebra dia. Okey. Next, x per 8 tolak 7y. Jadi x per 8 dengan 7y yang belakang tu yang cikgu kotakkan tu yang biru tu, itu kita panggil sebutan algebra ya. Okey, nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan. Jadi, kalau ni ada berapa bilangan sebutan? 2 lah. Ini pun ada 2. Okey, next. PQ tolak 2Q tambah 13. Jadi, kita ambil PQ, 2Q, 13. Ha, itu semua sebutan. Ha, jadi, nampak tak? 13 ni tak ada pembeli ubah pun. Dia nombor je. Ha, tapi, dia tetap juga kita panggil sebagai sebutan algebra. Jadi, ada berapa bilangan sebutan? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Okey, yang D, M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. So, sebutan dia apa? M kuasa 2, 2M, N, 6. Okey, so ada 4 bilangan sebutan algebra dia. 6 pun tengok, walaupun dia hanya nombor, kita panggil dia sebutan algebra juga. Okey, suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pembeli ubah dan faktornya. Okey, misalnya, 3XY. Saya boleh buat 3x darab y ataupun 3y darab x ataupun 3 darab xy. Okey, so 3x ialah faktor lain bagi pembeli ubah y, maka 3x ialah perkali bagi pembeli ubah y. 3y ialah faktor lain bagi pembeli ubah x, maka 3y ialah perkali bagi pembeli ubah x. Okey, so ini pembeli ubah, yang depan ni perkali. Okay. Dia senang je. Contoh Okey, 3xy. Kalau saya tutup y, kalau y tu pembeli ubah, so perkali dia apa? 3x tu tak? Kalau saya tutup 3x, saya tutup xy, maksudnya perkali xy apa? 3. Faham tak? Faham Kalau saya tutup x tengah, jadi perkali x adalah 3y. Yang kita tak tutup tu perkali. Faham Alright. Apakah perkali bagi pembeli ubah xy? So, 3 lah depan tu tak? Okey, contoh 6. Dalam sebutan negatif 3 kuasa 2mn, nyatakan perkali bagi k kuasa 2mn. Okey, dia macam ni tau. Cikgu tunjuk. Cikgu tulis negatif 3 k. K kuasa 2 kan? Jadi oleh kerana K kuasa 2, cikgu buat K 2 kali. M. N. Okey, lepas kita dah tulis, sekarang kita tengok A. Okey. Okey, A ni, dia suruh kita nyatakan perkali bagi K kuasa 2. M, N. Jadi kan, apa yang anak-anak buat ialah, okey. Anak-anak potong. Okay. Dia minta K kuasa 2 kan? Maksudnya K tu 2 kali. K potong. Lepas tu M. Potong. Lepas tu N. So, apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Negatif 3. Betul tak? Jadi, perkali untuk A. Untuk A. So, perkali bagi K kuasa 2 MN adalah negatif 3. Faham tak? Okay, kita tengok B.
Dia minta perkara bagi apa? Negatif MN. Okey, cikgu padam eh yang merah ni. Okey, cikgu guna kuning pula. Okey. So, apa kita buat? Kita potong negatif kan? Okey, negatif kita potong. Lepas tu M potong, N potong. Okey, sekarang apa yang tinggal? 3 K. K ada 2 kan? K, K. Jadi K tu maksudnya K kuasa 2. Faham tak? Faham eh? Alright. Then kita tengok yang C. Okay, C. Merah. Harap-harap. Okay, C 3K kuasa 2 ya. Okay. Alright, C. Okay, sama juga. Okay, dia apa? 3 kan? Okay, potong 3. K kuasa 2 maksudnya K 2 kali kena potong. Jadi apa yang tinggal? Negatif M N. Jadi itulah perkali dia. Faham ke tidak? Okey, harap faham ya. Cikgu suka buat macam tu. Tapi kalau anak-anak dah tera, dah biasa, sebenarnya anak-anak tak payahlah potong macam ni. Okey, anak-anak boleh potong dekat minda je. Ya. Macam ni kan? Okey, potong K kuasa 2, potong M, potong N. So, yang tinggal apa? Negatif 3. Okey, negatif MN. Potong 3, negatif, potong MN belakang. Jadi, 3K kuasa 2 yang tinggal. Nampak? Okey, 3K kuasa 2. So, potong 3K kuasa 2. So, yang tinggal negatif MN. Nampak tak? Yang cikgu buat. Okey? So, itu kan jawapan dia. Negatif 3. Okey, 3K kuasa 2. Dan negatif MN. Sama ya, macam cikgu tunjukkan tadi. Faham tak? Okey, kalau faham kita teruskan. Okey, latih diri 5.1D. Terus cuba buat anak-anak. Cikgu kasih 10 minit. Cek jawapan dalam buku kamu. Buat dengan elok lah. Jangan ikut macam cikgu tadi. Cikgu tak dapat tulis dengan cantik, dengan baik sebab cikgu punya pad ni ya. Tak nampak. Ni. Okey, pen cikgu ni dengan pad cikgu ni tak berapa elok dah. Okey. Jadi macam berat. Jadi cikgu tak dapat tulis dengan baik. Cikgu minta maaf ya. Tapi anak-anak bila buat tu, buatlah dengan tulisan yang kemas ya. Yang elok sikit. Okey, kalau dah cek jawapan semua betul, alhamdulillah kita proceed. Kalau tidak macam biasa, semak balik, buat pembetulan, tanya balik pada kawan atau guru kamu ya. Kita teruskan. Okey, apakah sebutan serupa dan sebutan tidak serupa ya? Saya ada pembelajaran mengenai sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okey, mari kita berbincang. Bincangkan sama ada xy per 2 dan 5x per y ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Macam mana kita nak kenal? Okey, rajah A. Cikgu ada negatif 2M dan 3 per 7M, PQ per 3 dan 6.9 PQ, 6AB dan 7BA, 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Ini rajah A. So, pasangan sebutan dalam rajah A mempunyai pembeli ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan ini dikenali sebagai sebutan serupa. Yang penting anak-anak dia punya pembeli ubah sama. M, M, PQ, PQ. AB, BA. AB dengan BA samalah. K kuasa 2, K kuasa 2. Perkali dia tu tak kisah. Yang kalau jadi, kalau pembeli ubah dia sama, kita panggil dia sebutan serupa. Okey, kalau sebutan tak serupa ni, maksudnya pembeli ubah dia tak samalah ataupun kuasa dia tak sama. Contoh, tengok ni. V dengan W tak sama kan? XY, YZ tak sama. X kuasa 2, tapi ni X saja, X kuasa 1. Tak boleh lah. Sebab kuasa dia tak sama. Okey, ni M kuasa 2N. Ni M, N kuasa 2. Nampak macam sama, tapi cuba tengok kuasa dia. Yang ini M kuasa 2. Yang ini N kuasa 2. Tak sama. Jadi, sebutan ni kita panggil sebutan yang tidak serupa. Boleh? Faham? Good. Okey, contoh 7. Kenapa pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut sebutan serupa atau tidak serupa? Yang ini.
Kita tengok pembeli ubah dia. XY sini XY. Jadi jawapan dia apa? Serupa. Okey ni PQ, PR. Tidak serupa lah. Sebab ini PQ, ini PR. Tak serupa. Okey ABC, BCA. Tengok urut-urut dia. Ada tak ABC? Ni pun ada ABC. Sesama. Walaupun susunan dia terbalik. Ni ABC, ni BCA. Tapi dia sebenarnya sama. Ya, serupa. Okey ini H. Ini H kuasa 2. Tak serupa lah sebab ini kuasa 2, ini kuasa 1 kan. Tak serupa. Nampak tak? Cikgu tengok pembeli ubah dia je. Dia punya perkali tu cikgu tak tengok. Sebab perkali tu tak penting. Yang penting pembeli ubah. Kalau pembeli ubah sama, kuasa sama, dia adalah sebutan serupa. Kalau pembeli ubah dia berbeza atau dia punya kuasa berbeza, maka sebutan tu tak serupa. Ya. Betul ke tidak? Mari kita tengok. Sebutan serupa, tidak serupa, serupa, tidak serupa. Cikgu dah terang tadi. Ini adalah alasan dia. Ya? Alright. Okey, 5.1E. Kenal pasti sama ada pasangan sebutan berikut serupa atau tidak serupa. Jom kita tengok. K dengan K serupa kan? Okay, Y dengan Y kuasa 2 tidak serupa. Sebab apa? Sebab sini kuasa 2, sini kuasa 1. SRT, RTS sama. Ada S, ada R, ada T sama. Ini sebutan serupa. Kita tak panggil sebutan sama Salah sebutan serupa. Okey. Ini AB, ini BC. Ini adalah sebutan tidak serupa kerana pembeli ubah tak sama. Okey. Alright. So, mahir diri 5.1 muka surat 112. Sini ada 6 soalan. Dan ada satu lagi muka surat 113 soalan 7. So anak-anak, 7 soalan mahir diri ni buat dalam buku Ini kerja rumah. Buat dan hantar kepada cikgu kalau sekolah cikgu lah. Hantar dengan cikgu nanti bila naik sekolah secara bersemuka bulan April nanti. Okay. So buat dan semak terus. Kalau salah terus buat perbetulan. Ada yang tak faham boleh tanya dengan cikgu atau tanya dengan rakan-rakan. Okay, so anak-anak, itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.